Halo, selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Senang bisa berjumpa lagi dengan kalian. Sebentar, Kalisa, atur nafas dulu ya. Pagi ini, Kak Lisa sudah 50 kali hitungan lompat tali. Bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian berolahraga? Kalau belum, yuk regangkan otot-otot kita terlebih dahulu. Seperti ini nih. Kedua tangan diangkat ke atas. Lalu ke kiri. Ke kanan. Lakukan masing-masing dalam 10 hitungan. Sebelum mulai pelajaran kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kalian siapkan dulu ya buku dan alat tulisnya. Kalisa mau ambil minum dulu nih, haus. Teman-teman, hari ini Kak Lisa akan menceritakan sejarah Indonesia. Khususnya tentang awal kedatangan penjajah ke Indonesia. Nah, kalian mau dengar gimana ceritanya? Sebelum itu, kita sama-sama simak yang berikut ini yuk. Ayo membaca. Coba teman-teman perhatikan gambar pada sampul bacaan ini. Alat transportasi apa yang digunakan oleh orang-orang pada gambar sampul bacaan ini? Kemudian, apakah yang sedang dilakukan dua orang yang tidak berseragam? Silakan tulis jawabannya ya di buku kalian masing-masing. Teman-teman tahu tidak? Dulu di awal tahun 1500-an, berkembangnya teknologi maritim di Eropa semakin mendorong negara-negara Eropa untuk melakukan pelayaran. Pelayaran-pelayaran yang mereka lakukan bertujuan untuk mendapatkan daerah baru dengan hasil bumi rempah-rempah. Awalnya sih mereka datang hanya untuk hubungan perdagangan. Namun akhirnya banyak yang melakukan penguasaan wilayah dan penjajahan. Kalian mau tahu bangsa apa saja yang pernah datang dan menduduki Indonesia? Bangsa pertama yang datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis pada tahun 1512 di Maluku. Kedatangan mereka dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Alasan kedatangan mereka adalah karena ingin memenuhi kebutuhan rempah-rempah yang tinggi dan mendapatkan rempah langsung dari sumbernya. Kemudian, mereka akhirnya ingin mendominasi perdagangan laut Nusantara. Empat negara itu adalah Belanda, Inggris, Perancis, dan terakhir adalah Jepang. Negara di Asia yang menduduki Indonesia selama 3,5 tahun hingga Indonesia merdeka. Oke,
Begitulah teman-teman, kekayaan alam Indonesia yang telah memikat bangsa lain untuk memiliki dan menguasainya. Nah, sebenarnya sih sampai saat ini penjajahan masih tetap ada. Baik yang menimbulkan peperangan bersenjata maupun tidak. Hah? Gawat dong kak, jadi kita masih dijajah? Kak, cepetan kak telepon papa kak. Sini duduk dengerin dulu. Maksudnya bukan peperangan yang menggunakan senjata ya. Maksudnya gimana kak? Nah, misalnya kalau kamu lebih bangga berbahasa asing daripada bahasa Indonesia, itu tandanya kita masih terjajah. Nah, terus kalau misalnya anak muda lebih gemar menikmati budaya asing, seperti contohnya lagu asing, melebihi seni budaya Indonesia yang sangat kaya, itu tandanya kita juga masih tetap terjajah. Oh gitu ya kak, aku kayak gitu gak ya? Nah, satu lagi, kalau misalnya kamu lebih bangga untuk berbelanja produk asing daripada produk buatan negara kita sendiri, itu tandanya kita sedang terjajah dari segi ekonomi. Nah, teman-teman, setelah mendengar cerita Kak Lisa tadi, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini yuk. Apa tujuan pelayaran yang dilakukan negara-negara Eropa? Ya, mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Apa yang memikat negara-negara untuk datang ke Indonesia dan kemudian menjajah Indonesia? Ya, mereka datang ke Indonesia untuk menguasai daerah baru dan memiliki kekayaan rempah-rempah. Apakah alasan Jepang menguasai Indonesia? Ya, mereka datang ke Indonesia untuk menguasai Indonesia dan mencari dukungan serta kekayaan untuk perang. Apa yang harusnya kita lakukan agar tidak dijajah lagi? Tentu saja dengan belajar sungguh-sungguh agar bisa memberikan manfaat bagi negara tercinta kita. Nah, sekarang kamu mau bantuin kakak nggak habis ini? Bantuin apa, Kak? Nah, nanti kakak kasih tahu. Sekarang saatnya kita belajar kosakata baru bersama Profesor Kata. Kata baruku. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Profesor Kata. Kata baru apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapkan buku catatan kalian ya. Maritim. Maritim adalah mata pencaharian atau segala yang berhubungan dengan laut. Agraris. Agraris adalah mata pencaharian atau segala yang berhubungan dengan pertanian. Jajah. Jajah adalah menguasai dan melakukan tindakan pemaksaan kehendak pada bangsa atau negara lain. Penjajah. Penjajah adalah bangsa atau negara yang menguasai dan melakukan tindakan pemaksaan kehendak pada bangsa atau negara lain. Penjajahan. Penjajahan adalah perbuatan untuk menguasai dan melakukan tindakan pemaksaan kehendak pada bangsa atau negara lain. Itu tadi semua kosakata baru kita hari ini. Sampai jumpa. Ayo mencoba. Jadi, aku cuma disuruh baca dua kalimat ini, Kak. Iya, baca yang keras ya. Terjadi kesepakatan Portugis dan Spanyol. Sesudahnya Spanyol meninggalkan Maluku. Stop! Kalimat pertama dulu ya, kita bahas satu-satu. Nah teman-teman, coba perhatikan kalimat di bawah ini ya. Dalam kalimat yang tadi sudah disebutkan Franz, ada sebuah kata yang namanya kata konjungsi temporal. Apa itu kata konjungsi temporal? Kata konjungsi temporal adalah kata penghubung yang berhubungan dengan waktu. Nah teman-teman, dari kalimat di bawah ini, apakah kalian bisa menebak yang mana yang termasuk kata konjungsi temporal? Benar, kata sesudahnya adalah kata penghubung yang berhubungan dengan waktu atau yang tadi kita sebut dengan kata apa? Benar,
kata konjungsi temporal. Nah, kata konjungsi temporal itu ada dua, yaitu yang sederajat dan tidak sederajat. Kata sesudahnya dalam kalimat tadi termasuk kata konjungsi temporal yang sederajat. Sekarang kamu baca kalimat kedua ya. Johan menyelesaikan tugas sekolah dengan lanang. Selanjutnya mereka bermain sepak bola. Nah teman-teman, coba tebak yang mana yang menggunakan kata konjungsi temporal. Aku tahu kak, kata selanjutnya. Pintar! Kata selanjutnya juga termasuk kata konjungsi temporal yang sederajat. Nah sekarang coba kalian tuliskan 5 contoh kalimat yang menggunakan kata konjungsi temporal sederajat pada buku kerja kalian masing-masing ya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya kok ke guru kalian masing-masing. Selamat mencoba! Perhatikan gambar berikut ini. Satu simbol atau gambar orang ini mewakili 20 orang. Nah, berikut ini adalah data perkiraan banyaknya pengunjung perpustakaan di hari Kamis dan Jumat. Kira-kira berapa orangkah yang datang pada hari Kamis dan hari Jumat? Kalian pasti bisa menjawabnya dengan mudah. Caranya, kalian tinggal lihat berapa simbol orang yang ada, lalu kalikan dengan 20. Seperti ini. Di hari Kamis ada 6 1 per 2 gambar orang. Maka 6 1 per 2 kali 20 sama dengan 13 per 2 kali 20 sama dengan 130. Jadi pengunjung perpustakaan pada hari Kamis adalah 130 orang. Gampang kan? Lakukan cara yang sama untuk menghitung jumlah pengunjung di hari Jumat ya. Kemudian tulis jawabannya di buku kalian masing-masing. Ayo menyimak. Masuk. Kak, mau gantian bantuin aku enggak? Pasti, membuat PR ya? Iya kak, PR matematika. Oh, kamu disuruh bikin diagram batang. Nah, kakak akan jelaskan terlebih dahulu apa itu diagram batang dan bagaimana menyajikan diagram batang dengan data yang kita punya. Oke kak, siap. Aku siap dengerinnya. Teman-teman yang di rumah, dengerin juga ya. Diagram batang merupakan sebuah diagram yang menggunakan persegi panjang sebagai alat untuk menyajikan datanya. Contohnya seperti ini. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data yang terjadi pada jangka waktu tertentu. Diagram ini menyajikan berbagai macam keterangan secara tegak dan mendatar dengan batang-batang yang terpisah. Terus diagram batangnya langsung kita bikin aja, Kak. Sebelum membuat diagram batang, pertama-tama kita harus tahu dulu datanya. Biasanya kita buat tabel datanya dulu ya, seperti contoh berikut ini nih. Ini adalah contoh tabel yang menyajikan data jumlah siswa di sekolah dasar Sahabat. Nah, setelah kita tahu datanya, baru kita buat diagram batangnya. Seperti contoh diagram yang sudah Kak Lisa tunjukkan tadi. Ayo menemukan! Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, Sekolah Dasar Cerdas Jaya melaksanakan pawai tokoh pahlawan nasional. Setiap murid menirukan tokoh-tokoh nasional yang datanya disajikan pada tabel berikut ini. Nah,
Diagram batang biasanya kita buat untuk memudahkan dalam melihat data. Untuk membuatnya, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, buat garis tegak lurus di sisi kiri kertas atau buku kalian. Lalu, buat garis lurus mendatar mulai dari titik ujung bawah garis tegak. Setelah itu, bagi ruas garis tegak lurus dengan jarak yang sama hingga sama atau melampaui siswa terbanyak yang memerankan pahlawan nasional. Misalnya 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Selanjutnya, tuliskan nama tokoh pahlawan nasional yang diperankan pada sumbu datar. Kemudian, yuk sama-sama kita sajikan diagram batangnya dalam bentuk persegi panjang. Kak Lisa sudah buat. Begini nih hasilnya teman-teman. Siapa tokoh pahlawan wanita yang paling banyak diperankan oleh siswa? Betul, R.A. Kartini. Kemudian, siapa tokoh laki-laki yang paling sedikit diperankan oleh siswa? Jawabannya adalah Ki Hajar Dewantara. Ayo berlatih! Pada peringatan Hari Pahlawan, siswa kelas 5 Sekolah Dasar Merdeka mengadakan pentas tokoh nasional. Jika jumlah siswa dan siswi di kelas tersebut 23 orang perempuan dan 17 orang laki-laki, lengkapi tabel berikut. Yuk kita cek sama-sama jawabannya. Pertama-tama diketahui jumlah siswi dalam kelas sebanyak 23 orang. Jumlah siswa dalam kelas ada 17 orang. Berarti banyaknya siswa yang memerankan Ki Hajar Dewantara adalah jumlah seluruh siswa dikurangi jumlah siswa yang sudah memerankan tokoh nasional laki-laki, yaitu yang memerankan Pangeran Diponegoro, Patimura, dan I Gusti Ngurah Rai. Berarti 17 dikurang 13 sama dengan 4. Banyaknya siswi yang memerankan Martha Christina Tiahahu adalah jumlah seluruh siswi dalam kelas dikurangi jumlah siswi yang sudah memerankan tokoh pahlawan perempuan, yaitu R.A. Kartini dan Rasuna Said. Berarti 23 dikurangi 13 sama dengan 10. Jadi yang memerankan Ki Hajar Dewantara sebanyak 4 siswa dan yang memerankan Martha Christina Tiahahu sebanyak 10 siswi. Nah, dari data ini, teman-teman coba buat diagram batangnya ya. Teman-teman, berikut ini diagram yang sudah Kak Lisa dan Franz buat. Apakah kalian juga seperti ini? Yang paling penting adalah datanya harus akurat dan sesuai tabel ya. Sekarang, berdasarkan diagram ini, yuk coba periksa apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Siswa lebih banyak memerankan Pangeran Diponegoro daripada Ki Hajar Dewantara. B. Martha Christina Tiahahu adalah tokoh yang paling banyak diperankan oleh siswa perempuan. Jawaban yang tepat adalah pernyataan A adalah pernyataan yang benar. Dan pernyataan B juga adalah pernyataan yang benar. Proyek kreatif minggu ini. Yeay, akhirnya selesai semua. Makasih ya kak udah mau bantuin. Nah, habis ini tolong bantuin kakak sekali lagi ya untuk meneruskan proyek kita minggu ini. Boleh kak. Nah, teman-teman di rumah, kalian pasti sudah mencari informasi kan tentang pahlawan yang akan kalian buat biografinya. Nah, sekarang kita buat kerangka biografinya dulu yuk. Nah, Franz,
kamu tolong bantu kakak ya untuk mencatat apa saja yang kita perlukan. Oke, Kak. Yang pertama adalah di paragraf awal. Di paragraf ini, kalian tuliskan nama tokoh yang sudah kalian pilih, umur dan tempat tinggalnya, kegemaran dan cita-citanya sejak kecil, lalu keistimewaan apa yang mereka miliki. Paragraf tengah biasanya minimal 3 paragraf. Isi dengan hal-hal yang dilakukan tokoh pilihan kalian untuk mewujudkan cita-cita. Lalu tantangan apa yang dihadapi, serta apa yang dia lakukan untuk menghadapi kendala itu. Dan siapakah orang-orang yang mendukungnya. Paragraf terakhir, sekitar 1 paragraf kalian ceritakan, berhasilkah perjuangannya? Udah kamu catat kan? Udah dong, Kak. Sip, makasih ya. Kalau bekerja bareng kan bisa jadi lebih mudah dan cepat. Tos dulu kita. Nah, sekarang kita sudah selesai belajar. Saatnya kita lakukan refleksi yuk. Refleksi. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang sejarah bagaimana awal kedatangan penjajah ke Indonesia. Kita juga belajar kosa kata baru, yaitu kata maritim, agraris, jajah, penjajah, dan penjajahan. Kita belajar kata konjungsi temporal beserta contohnya. Lalu kita belajar tentang apa itu diagram dan bagaimana cara membuat diagram batang. Gimana Frans? Kamu seneng gak belajar dengan Kalisa hari ini? Seneng dong, Kak. Nah, teman-teman di rumah, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang? Bingung? Atau sedih? Kalau teman-teman sedih dan bingung, nggak apa-apa, kita belajar lagi. Ya kan, Kak? Betul. Jadi, tetap semangat ya, teman-teman. Sampai jumpa besok. Dah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.